Halo semua, kembali lagi di channel MA Gamers. Oke, ini adalah video pertama saya yang membahas tentang COC atau Clash of Clans di tahun 2017 ini. Setelah sekian lama saya absen karena kesibukan Natal dan tahun baru, jadi jarang upload video. Jadi ini adalah video pertama di tahun 2017 ini yang membahas tentang COC atau Clash of Clans. Oke, video yang ini menurut saya penting buat Clasher di Indonesia, apalagi Clasher yang baru. Karena video ini membahas tentang 5 klan Indonesia yang paling banyak memenangi war atau klan war. Jadi di daerah mana sajakah 5 klan ini? Apakah daerah kalian termasuk di dalamnya atau tidak? Kita langsung lihat aja. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan merampok dulu. Kebetulan troops atau army camp saya sudah penuh. Jadi saya akan merampok dulu. Ayo kita cari lawan dulu. Oke guys, udah dapat base-nya. Kebetulan dapat base mati atau dead base, jadi kita gampang untuk menyerangnya. Tinggal dirampok aja yang di pinggiran-pinggiran base-nya itu, yang kolektor-kolektornya. Oke, seperti yang kalian ketahui, troop saya untuk farming atau ngerampok murah meriah. Hanya memakai Archer Barbar, 8 Wallbreaker, 1 Wiz. Dan isi clan castle-nya Giant. Bebas sih, golem juga bisa, tapi yang lebih murah giant lah. Jadi buat kalian yang farmingnya boros, saya menyarankan memakai pasukan yang ini ya. Pasukan yang murah meriah dan sangat gampang untuk mendapatkan elixir dan dark elixir dan gold juga. Tapi caranya kalian jangan farming di liga yang atas, di liga-liga yang sudah liga-liga master atau liga-liga champion. Kecuali kalau keinginan kalian untuk push trophy, tapi kalau keinginan kalian untuk farming, mendingan kalian farming di bawah aja. Soalnya kalian akan menemukan banyak yang seperti ini, base-base mati atau dead base. Oke, setelah loot sudah dapat, seharusnya langsung bisa end battle sih. Tapi cari 50% aja dulu. Terus end battle. Oke, end battle. Lumayan kan? 374.000 gold. Sama juga elixir gitu, dan 2.200 dark elixir. Dapat bonus juga, 45.000 gold dan elixir, dan 180 dark elixir. Hanya dengan troops Archer Barbar. Murah kan? Jadi buat kalian yang mau ikut cara saya, silakan turun di bawah. Di liga yang bawah. Oke, sekarang kita bahas untuk informasi utamanya. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menunjukkan informasi kepada kalian 5 klan di Indonesia yang paling banyak memenangkan war. Untuk informasi yang kali ini, saya akan hanya mengambil 5. Jika kalian juga pengen untuk saya membahas tentang klan yang nomor 6, 7, 8, 9, 10, silakan komen di bawah agar saya bisa tahu jika kalian pengen atau enggak. Oke, langsung kita masuk untuk klan yang nomor 5 ya. Klan yang nomor 5, kalian cari di pencarian, namanya Hitam Putih. Terus, di filternya, kalian untuk level klan minimum, cari level 11 lah. Soalnya klan yang paling banyak menggunakan war biasanya sudah level 11 ke atas. Oke. Okay. Hitam Putih ada 2 kan? Yang klan level 12. Nah ini dia, Hitam Putih. Untuk hashtagnya biar mudah untuk didapat. Pagar 2G9JRLPJ. Oke, okay, Hitam Putih ini. Saya nggak tahu untuk daerahnya di Indonesia yang bagian mana. Jika kalian tahu silahkan komen di bawah. Jadi ini adalah klan nomor 5 yang paling banyak memenangkan war di Indonesia. Hitam Putih ini sudah memenangkan war 420 kali dan sekarang sudah menang perang beruntun atau menang berturut klan war sebanyak 16. Wow, hebat. Jadi kalian bisa visit klan ini
Dan juga kalian bisa melihat anggota-anggotanya, kira-kira mereka memakai troops apa untuk war dan juga untuk farming, untuk ngerampok. Coba misalnya kita lihat leadernya atau pemimpinnya. Mana pemimpinnya ya? Pemimpinnya... Kita melihat status dari pemimpinnya. Kira-kira war hero-nya atau pahlawan perangnya sudah berapa? Pemimpinnya nggak ada ya? Oh, di bawah ya. Pemimpinnya TH9. TH9 masih belum max juga. Kayaknya ini hanya akun kedua atau ID kedua dari leader yang asli ya. Oke, jadi kira-kira untuk klan ini memakai pasukan apa ya kalau war? Oh, kalau TH11, TH10 dia mereka memakai bowler. Ya, umumlah bowler sama healer ya. Oke, lanjut untuk klan yang nomor 4. Untuk klan yang nomor 4 namanya, kalian search aja Pandawa. Kvelri. Kayak gini. Filternya juga dikasih 11. Pandawa Kvelri. Ini dia Pandawa Kvelri. Untuk kode pencariannya hashtag 29LYY9KR. Untuk Pandawa, daerahnya kalau Indonesia di mana ya? Bali atau di mana? Jika kalian tahu, komen di bawah untuk Pandawa Kvelri ini. Mereka klan level 11 dan juga sudah memenangkan war sebanyak 422 kali. Dan udah menang perang beruntun sebanyak 7 kali. Oke, kita lihat leadernya. Leadernya New Clan. Lihat pahlawan perangnya sudah 1100, wajar ya. Klan untuk klan yang maniak war, leadernya harus banyak pahlawan perangnya. Oke, kira-kira mereka memakai pasukan apa? Sama ya. Rata-rata kalau TH10 sama TH11, bowler healer, giant, ya gitulah. Oke, selanjutnya untuk klan yang nomor 3. Klan yang nomor 3, kalian share Medan Warrior 4. Yang level 12 itu Medan Warrior 4. Ya, sudah jelas ya dari namanya, Medan Warrior 4 ini dari daerah Medan. Medan Sumatera, ya. Untuk kode pencariannya hashtag 9YUYUK8. Mereka sudah memenangkan war sebanyak 424 kali. Dan untuk sementara ini, menang perang beruntun mereka 14. Jadi 14 kali menang beruntun. Oke, kita cari leadernya. Leadernya mana ya? Pemimpinnya mana ya? Oh, ini Aiting. Pahlawan perangnya 611. Jadi kita lihat juga dia nggak ada logo apa ya, logo liga, berarti kayak udah nggak diurus. Biasanya kalau yang ID begini pemimpinnya nggak ikut war, jadi hanya nyumbang aja ke teman-teman klan atau hanya farming, jadi mereka fokus war di ID yang lain. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2 nggak harus di shares ya, nggak harus kalian shares, soalnya sudah ada di sini. Yaitu nomor 2 klan saya, yaitu Manado Almighty. Manado Almighty sudah memenangkan war sebanyak 436 kali dan sudah menang perang beruntun sebanyak 34 untuk sementara ya. Doain aja biar menang perang beruntun 50, itu adalah cita-cita saya. Soalnya jika kalian lihat warlocknya, satu merah, itu juga dengan klan Indonesia. Jadi kalau
bisa 50 kali menang beruntun, warlocknya ini akan hijau semua. Enak banget kan dilihat. Oke, leadernya saya sendiri, tapi sudah lama nggak ikut war. Saya hanya mengikutkan war untuk ID kedua saya yang Kenshi ini. Jadi saya hanya farming aja dan membuat-buat video YouTube. Oke, lanjutnya untuk klan yang nomor 1. Kalian share Eagle Warrior. Itu yang klan level 12. Jadi ini klan ini sudah menangkan war sebanyak 442 kali. Untuk kode pencariannya hashtag C2PJ9V0. Oke, dan menang perang beruntun mereka untuk sementara 5. Eagle Warrior ini kalau nggak salah dari Kalimantan, cuma tepatnya di daerah mana Kalimantan saya lupa. Jika ada yang tahu, komen juga di bawah. Dan banyak yang bilang Eagle Warrior ini adalah klan pertama yang menginjaki 150 war won kalau nggak salah. Jadi kita lihat untuk leadernya, Roy Stephanus. Pahlawan perangnya sudah 1457. Wajar ya. Dan klan ini hanya memiliki member 38, jadi mereka sangat hati-hati sekali untuk memilih member. Ya begitu, kalau klan yang fokus war sangat hati-hati untuk memilih member klan untuk masuk, sama seperti klan saya Mad Almighty sangat hati-hati sekali untuk memilih member untuk masuk di dalamnya. Oke, kira-kira itu dulu video dari saya. Jika saya mengalami salah informasi, kalian bisa koreksi dengan cara komen di bawah. Dan jika suka video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.